Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel masak Bunda Dava. Hari ini memasak apa, Bu? Tumis jonggolan. Ya, ini tumis jonggolan, Bun. Kalau di sini namanya tumis jonggolan, tapi kalau bahasa Indonesianya ini daun sintrong. Tumis daun sintrong. Mudahnya semua, Bu. Bah sedikit nanti hasilnya. Ini kedekik sekon nih hasil lagi. Ini kamu nih. Bumbunya cukup simpel banget. Cuman ini bawang putih sudah dirajang, bawang merah, tomat sama cabe. Kita di sini ada lenca juga. Ini mau goreng tahu. Tadi kita ini keliling apa ini lenca terong poka, ada teri, ada tomat. Ini kita belikan tongkol kesukaan si Dava. Ini tongkol bagus banget tongkolnya, ini bening tuh. Ada sayur tempe, kemarin ini bikin sayur tempe masih banyak, saya hangatin aja. Nanti sore saya mau bikin cemilan dari tahu. Tahu apa lagi viral di sini, namanya tahu mercon. Tahu yang diisi sama cabai rawit. Cabainya dihaluskan, kemudian dioseng, ditumis, dimasukin. Mau bikin tahu mercon. Nanti sore kita bikin tahu mercon. Makin mati aing kan, Bu. Ada. Oh, tak ada. Betul di sini kan dari teh poke, pomi. Jangan akhir ngomong kamu pada lagi sekali gitu. Enggak dengan kita. Nih. Tuh, cantik banget ya. Ampun. Kita cuci dulu ini, setelah cuci baru disiang-siangin. Rencananya kita hari ini mau pindah ke belakang, tapi belum selesai. Mbak Mila tuh ketawa. Tapi belum selesai, ini kompornya belum pakai gas. Ininya juga masih belum dipasang rapi. Kalau airnya sudah, masih mau diplamer dulu, dicat. Tukangnya libur ini, Bun. Tukangnya libur karena ada urusan keluarga. Jadi libur kerja, mungkin besok kerja lagi ya. Kita ke rumah dapur Bumel, masak apa hari ini? Duh. Masak apa ini? Apa ini, Mbak? Udang. Oh, udang. Tapi digoreng biasa ya udangnya. Hmm. Ini sayur apa? Anu. Jamur. Pakai ditumis. Ini ada teri kecil-kecil, sambelnya sambel korek pakai jeruk. Loh, ini kok kecil-kecil udangnya? Ini udang. Baik, itu sendok-sendok. Ini yang pakai yang besar ini. Oh, ini ada udangnya juga. Ada.
Kok Mas kok sudah dingin? Iya, dari tadi kami. Oh iya, Mbak Milanya enggak mau disuting soalnya enggak pakai jilbab, Bun. Ini udangnya kecil-kecil ya, enak nih. Saya cicip-cicip dulu. Kanci-kanci gitu, tapi lembut di dalam biasanya. Ada udangnya nih. Ada sedikit, tapi bumilnya makan sama telur. Katanya nggak boleh udang kalau orang sini ya. Jadi takut. Bumil mau makan. Habis itu lagi nih. Kalau mau kayak gini habis. Kayak karet. Iya, aku juga merasa. Aku kan waktu itu goreng ya Mi. Kayak gini, ini masih lembut-lembut. Udah. Ini harus benar-benar garing kalau Mas Alfarisi itu. Jadinya kalau di kita nggak enak, sama Mas Alfarisinya enak. Udah, saya mau bantu Mbah masak, Ibu. Bye-bye. Makanya jangan ngebully orang ya. Siapa bilang Mbak Mila itu nggak mau nggak pinter masak? Pinter masaknya. Jangan lupa kasih garam. Anu bikin Royco, Bu. Royco. Ini kan rasa kurang. Bubuk ada. Beri cepun ni banyak. Gula pasir. Tempat kita tu. Kenapa tak kencing, Bu? Aduh, tuh kan Abi panen durian nih di sawah nih. Kok enggak ngajak-ngajak Umi? Jangan taruh situ. Tuh. Makan lu. Makan durian. Oh, kasihan ya Mbak Mila nggak boleh makan durian, Bun. Boleh katanya. Ya, tapi boleh satu anu. Ya. Saya waktu itu makan satu buah. Di mana? Di mesul itu. Enggak apa-apa katanya. Di rumahnya Bapak. Tak kok. Lah, Mister. Bina lebih lah. Cara. Akhir ya. Merenyi. Boleh katanya, tapi jangan banyak-banyak. Coba enua Mas. Engki pun tambuh sekali, bener. Kalau cuma sedikit, enggak apa-apa. Coba di sini, Bi. Taruh sini. Tuh. Ih. Kok cuma tiga yang anu Bi yang jatuh? Iya, 10. Iya, nanti kalau panen raya bisa panen 10 kita tiap hari, Bu. Kita cuma dapat 3. Aduh, yang oleh jan ngona ayan anu jan. Coba Bi. Ini bener matang-matang di rumah, matang-matang di pokon ini. Makan dulu. Katanya tobat gak mau makan durian. Mak jelok nih, Bu. Ah, jelok durian mah. Pen-pen apa jelok? Iya, cetatinya mah. Aduh, enak. Gue beli. Orang aja, Bu. Orang aja. Oh, ini kemat aja. Kalau kita tumis kayak gini nggak usah dikasih air, Bun. Jadi
keluar air. Rabok rabok ya. Oh, mun rabok langsung metu anu. Oh. Mun rabok sekecil asat aya. Mana Bu? Sudah selesai. Tempe, daun sintrong. Sudah selesai. Saya siapkan nasi untuk Abi dan Ibu. Menunya simpel banget ya, cuman tumis daun sintrong, kita goreng ikan tongkol, ada sambal jeruk sama tempe yang kemarin ada kuahnya tapi saya buang kuahnya, saya goreng kasih gula sama tomat. Pokoknya ini enak banget. Sarapan pagi ini bikin ngiler. Karena ini tumis daun sintrongnya tuh enak banget, pedes banget. Tidak lupa ya, kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan. Sudah selesai makannya, lanjut kita beres-beres, nyuci piring, bersih-bersih dapur, terus nyapu-nyapu yang belum bersih saya bersihkan. Manis. Saya tak kira pas manisnya. Manis. Iyang, biar ini bu. Yang gula saya dah lama berapa hari saya makan. Iyang, kok iya kian. Nika coba ambian. Waalaikumsalam. Umi nggak melihat atas nasi. Sini sini, cerita. Keruat sih mar, masih buka aja di masih mar. Hah? Dek temu risau. Nara dia. Nara dia. Manis.
Iya Pak, buang Bu. Hah? Buang. Ada meter ya? Ini masak. Iya mar buka. Aduh. Ayo nata aja ngelati tuh. Ngewek. Tuh. Ya. Mun teh lumer mun riah bau. Gau. Ayo kita mau makan tadi ya. Mila beri. Ini kan. Ah, kare datang tinggal satu nyum. Kecil soalnya, ini manis lah, manis banget. Heeh. Penampilan menipu. Ada yang mau ceroon? Suka masalah aja. Ini nak yang bima yang nyaman kan? Manis. Ya si kilo. Seneng boja, tak suka aja. Nyaman ni. Ya. Mau dibagi-bagi koran? Kuih dulu, yang kau biasa menolong aja. Kumpulan yang antara yang pergi. Dua borok, dua temun. Belakang. Buang belakang. Lalang ini kayak iya? Iya. Hari Minggu, jadi yang kerja libur. Halo. Ini Mbak Sela. Si Dava lagi diajak ini. Dapur Nana ke Utama Raya. Ya, kamu